Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan mengenai bioremediasi dalam perspektif teori. Adapun tujuan dari perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan tentang bioremediasi dalam perspektif teori yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Otto Prasadi, SPI, MSI. Materi kali ini yaitu materi kedua, di mana ini merupakan materi terakhir sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ujian tengah semester. Adapun dari sub materi kedua yaitu berkaitan tentang strategi bioremediasi, kemudian tipe atau teknik bioremediasi, serta keuntungan dan kelemahan dari penggunaan bioremediasi. Nah, untuk slide pertama yaitu mengenai strategi bioremediasi, ini akan kaitannya dengan sejarah dari bioremediasi. Nah, untuk bioremediasi sendiri ini bukan merupakan metode baru untuk mengeliminasi polutan atau bahan berbahaya. Nah, metode ini mulai dikomersialisasi pada sekitar 40 tahun yang lalu. Ketika negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat mulai melakukan instalasi bioremediasi secara in situ, nah pada tahun 1972 untuk membersihkan ceceran minyak ya dari kebocoran pipa. Nah, fokus pada penggunaan bioremediasi itu dulunya untuk menguraikan ceceran minyak, namun seiring waktu ya metode bioremediasi ini kemudian berkembang dan menjadi alternatif baru untuk menguraikan beberapa jenis senyawa yang berbahaya dalam artian yang luas. Nah, beberapa jenis pencemaran yang biasa digunakan untuk menguraikan kondisi lingkungan yang tercemar ini menggunakan atau bahan pencemarnya yaitu limbah industri, baik yang mengandung logam-logam yang berat maupun dalam kategori tidak terlalu berat tapi cukup banyak. Kemudian juga ada senyawa-senyawa yang terhalogenasi seperti pestisida dan juga herbisida. Kemudian beberapa organik polutan yang umum ditemukan di lingkungan ini ada yang masuk ke dalam kategori keberadaannya itu sangat umum, kemudian umum, dan juga jarang ditemukan. Nah, untuk yang sangat umum ditemukan ini secara kimia kelasnya itu adalah plastik. Kemudian yang umum ditemukan ini bisa berupa nitrat. Kemudian juga ada alkohol, ester. Nah, untuk yang jarang ditemukan ini ada poliklorinat dari bipenil ya atau PCBS. Jadi poliklorinat bipenil, PCBS. Nah, kemudian untuk berdasarkan tempat pelaksanaannya ya, jadi berdasarkan tempat pelaksanaannya kegiatan bioremediasi ini dapat diklasifikasikan menjadi bioremediasi secara in situ dan bioremediasi secara ex situ. Kemudian untuk bioremediasi secara in situ ini merupakan teknik penguraian di mana senyawa berbahaya diurai secara biologi di lingkungan aslinya. Diuraikan di lingkungan aslinya atau di lingkungan asalnya. Nah, teknik ini dilakukan di tempat kejadiannya, apakah di tanah, air, atau lapisan bawah permukaan tanah tanpa dipindahkan ke tempat baru. Nah, kondisi asli lokasi tercemar biasanya telah mengalami perubahan dalam sifat fisik dan kimia yang mungkin dapat menghambat perkembangan mikroba pengurai. Jadi, pada saat ada perubahan baik secara fisika maupun kimia, seorang ilmuwan
lingkungan ini harus bisa memberikan stimulus berupa mengontrol lingkungan ini agar si bakteri ini bisa optimal melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kemudian beberapa perlakuan diberikan dengan memperhatikan beberapa faktor pembatas seperti diuraikan sebelumnya ya. Jadi ada beberapa faktor pembatas di lingkungan yang menghambat kinerja dari mikroba tersebut. Nah, kemudian bioremediasi secara in situ ini menjadi teknik bioremediasi yang sangat atau yang paling superior karena dilakukan tanpa upaya ekstraksi atau pemindahan materi ke tempat baru. Jadi tidak dipindahkan ke tempat baru. Kemudian hal inilah yang menjadikan bioremediasi secara in situ menjadi teknik yang lebih murah karena mikroba lokal atau indigenous diaktifkan sedemikian rupa sebagai agen pengurai. Jadi mikroba lokal itu diberikan stimulun ya biar menjadi optimal untuk menguraikan pencemaran yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian pergerakan mikroba ke dalam daerah yang terkontaminasi sebagai akibat dari pemberian stimulus atau treatment perlakuan ini biasanya dikenal dengan chemotoxis. Jadi sama halnya dengan tanaman yang tumbuh ke arah cahaya, adanya cahaya itu, maka ini merupakan analoginya. Kemudian selanjutnya yaitu bioremediasi secara ex situ. Nah, untuk bioremediasi secara ex situ ini merupakan penguraian senyawa berbahaya yang didahului dengan upaya pemindahan polutan ke lokasi. Jadi dipindahkan dulu dari lokasi asalnya baru ditreatment. Beda dengan in situ yang langsung ditreatment di tempat itu juga. Nah, teknik bioremediasi ex situ ini akan efektif ketika material terkontaminasi tanah, air dan lainnya dengan konsentrasi tinggi dan terjadi secara tiba-tiba ya, terjadi secara tiba-tiba, konsentrasinya tinggi, kemudian akumulasi kontaminan yang terus menerus tiada henti dan sangat toksik, serta telah terjadi perubahan struktur tanah menjadi akibat proses konversi. Jadi ada perubahan struktur tanahnya dari yang sebelumnya menjadi sesuatu yang baru. Nah, ini akibat dari eksploitasi atau penambangan serta agen pengurai berupa mikroba menjadi benar-benar tidak tersedia. Ini salah satu contohnya yang terjadi di Pulau Jawa adalah di Sidoarjo, Lumpur Lapindo. Kemudian di tempat yang baru nanti si apa namanya kontaminan itu akan diberikan treatment atau perlakuan. Nah, perlakuan yang diberikan ini biasanya tergantung pada jenis yang terkontaminasi, apakah berupa tanah atau ada campuran tanah dan air seperti Lumpur Lapindo tersebut. Jadi ada mungkin juga bisa menggunakan metode ex situ, ada juga gabungan antara ex situ dan in situ. Kemudian bioremediasi ini diklasifikasikan berdasarkan pemberian perlakuan ya. Mereka dibedakan menjadi biostimulasi dan bioaugmentasi. Nah, untuk biostimulasi atau bioremediasi secara biostimulasi ini dilakukan dengan cara memberikan tambahan nutrisi, elektron, aseptor, dan oksigen, di mana ketiga komponen ini merupakan stimulasi, stimulun untuk perkembangan atau perkembangbiakan mikroba. Nah, dengan kata lain, biostimulasi ini merupakan memodifikasi atau dilakukan dengan memodifikasi lingkungan agar diperoleh kondisi optimal, sehingga endogenous mikroba atau mikroba aslinya mampu berperan sebagai agen pengurai. Jadi mengoptimalkan lingkungan biar sesuai dengan keadaan atau perkembangbiakan mikroba, jadi nanti bisa optimal dan maksimal. Kemudian, nah, untuk yang bioaugmentasi, jadi bioremediasi ini terkadang memiliki laju penguraian yang rendah bila hanya dilakukan oleh mikroba lokal, sehingga butuh penambahan mikroba exogenous atau mikroba yang ditambahkan yang berasal di luar dari tempat aslinya, tempat bahan pencemar tersebut. Nah, yang telah teruji tentunya ya, ini biasa dilakukan untuk meningkatkan laju penguraian, jadi untuk mempercepat proses penguraian bahan pencemar. Nah, ini biasanya dikenal dengan bioaugmentasi. Nah, kemudian berdasarkan National Research Council tahun 1993,
menjelaskan bahwa dalam memilih dan mendesain teknik bioremediasi, beberapa faktor lain harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar proses bioremediasi ini yang dilakukan tentunya benar-benar tepat sasaran, karena ada beberapa penggunaan metode bioremediasi ini bias, dalam artian mungkin ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang pertama yaitu peraturan yang mengatur tentang manajemen akhir dari tujuan bioremediasi ini harus sinkron ya. Peraturannya seperti apa sehingga nanti akan mencapai tujuan dari pelaksanaan bioremediasi. Kemudian konsentrasi minimal kontaminan yang dipersyaratkan. Nah, jadi ada konsentrasi minimal yang harus didapatkan dalam suatu uji. Nah, ini harus sesuai dengan peraturan ya dari hasil bioremediasinya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pemahaman tentang kontaminan. Jadi harus paham kontaminannya, meliputi senyawa penyusunnya ini apa dari bahan pencemar yang ada di lingkungan A, senyawa penyusunnya apa, kemudian konsentrasinya harus dihitung berapa dan tempatnya di mana. Ini nanti juga akan mempengaruhi sukses atau tidaknya bioremediasi. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis mikroba yang diharapkan agar proses penguraian secara biologis terjadi secara efektif dan mencocokkan kemampuan metaboliknya dengan jenis dan konsentrasi kontaminan. Jadi jangan menggunakan mikroba yang tidak tepat sasaran. Nanti hasilnya pun tidak akan optimal. Nah, ada beberapa bakteri endogenes nih. Ini yang biasa kita dengar, itu ada Micrococcus, ada Sorinibacterium, kemudian juga ada Bacillus, ada Staphylococcus, ada Pseudomonas. Nah, bakteri-bakteri tersebut itu dapat mendegradasi logam timbal, nitrat, nitrit, kemudian juga BO atau bahan organik, sulfida, kekeruhan, dan amonia. Nah, ada juga yang kita sebut dengan komersial produk. Jadi untuk bakterinya ya, itu adalah Bacillus, Pseudomonas, Escherichia. Nah, bakteri-bakteri komersial produk ini itu dapat mendegradasi pencemar organik, nitrogen, fosfat, maupun dapat mengontrol pertumbuhan alga. Nah, perbanyakan bakteri dari bakteri endogenus ini dapat dilakukan, artinya kita dapat memperbanyak bakteri endogenus ini dapat dilakukan di laboratorium dengan cara mengkulturnya. Sedangkan untuk komersial produk bakterinya, artinya itu berada atau kita bisa kita dapatkan di pasaran umum yang tentunya menjual beberapa bakteri tersebut untuk kita beli. Namanya juga komersial produk dari bakteri. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang nomor 4 itu adalah perpindahan atau migrasi kontaminan secara dinamik ya, secara terus-menerus perpindahan yang memungkinkan polutan menyebar ke tempat lain sehingga proses bioremediasi tidak efektif. Artinya begini, contohnya ini adalah misalkan kita ingin menguraikan limbah atau pencemaran yang terjadi di laut, minyak, tumpahan minyak di lautan. Nah, kita tidak bisa mengurai minyak di lautan kalau kita tidak mengumpulkannya terlebih dahulu. Artinya kalau misalkan minyaknya masih di laut kemudian kita berikan perlakuan treatment, itu hasilnya akan tidak optimal. Beda atau lain cerita jika kita mengumpulkan dulu dengan menggunakan pelampung biar minyak, karena masa minyak dengan air itu kan berbeda. Minyak kondisinya akan berada di atas air, kemudian kita kumpulkan dengan pelampung baru kita berikan treatment. Jadi hindari migrasi kontaminan secara dinamik ya. Nah, kemudian selanjutnya itu tipe atau teknik dari bioremediasi. Penerapan aplikasi bioremediasi untuk memulihkan lingkungan terkontaminasi ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik atau tipe dari bioremediasi. Nah, teknik bioremediasi ini selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan. Sehingga informasi yang akan dijelaskan pada slide ini atau pada bagian ini akan memiliki keterbatasan dalam hal keterbaruan. Jadi mungkin pada saat penyampaian ada metode atau ada teknik-teknik baru. Ini jadi nanti kita bisa meng-compare, kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Kemudian bioremediasi in situ, ya kan tadi ada bioremediasi in situ dan ex situ. Nah, untuk teknik bioremediasi secara in situ umumnya terdiri dari upaya penambahan
dan tanpa penambahan perlakuan atau biasa yang disebut intrinsik. Nah, kedua teknik bioremediasi in situ ini benar-benar mengandalkan proses penguraian kontaminan secara alamiah tanpa dan atau dengan penambahan tadi stimulan tadi ya biostimulasi. Nah, untuk bioremediasi in situ, laju dan lama waktu proses penguraian ini akan sangat dipengaruhi oleh jenis konsentrasi kontaminan dan karakteristik lingkungannya. Jadi kita harus mempelajari dulu, melakukan uji pendahuluan dulu perihal dari kontaminannya jenisnya apa, kemudian karakteristik lingkungannya, sehingga nanti bakteri yang digunakan itu bisa, karena bakterinya harus sesuai dengan lingkungannya. Nah, kemudian bioremediasi in situ ini dibagi ke dalam dua. Yang pertama adalah bioremediasi intrinsik. Yang selanjutnya adalah, yang kedua adalah bioremediasi biostimulasi. Nah, untuk bioremediasi intrinsik, ini bioremediasi yang sangat tergantung terhadap proses penguraian secara alami tanpa menambahkan sedikit pun stimulan. Jadi teknik bioremediasi ini dikendalikan dengan cara memantau proses penguraian untuk memastikan bahwa proses bioremediasi ini masih berlangsung, itu untuk intrinsik. Kemudian untuk bioremediasi biostimulasi, ini dibagi dua. Yang pertama ada zona fendosa tanah, yang selanjutnya ada pada air tanah dan zona tanah jenuh. Nah, untuk yang pertama, yaitu adalah bioremediasi pada zona fendosa tanah. Nah, untuk pada zona fendosa, jadi untuk pada zona fendosa tanah, zona ini bersifat penting untuk menahan pergerakan pencemaran ke dalam air tanah. Jadi menahan pencemaran, pergerakannya ditahan ya ke dalam air tanah, ini adalah zona fendosa. Kemudian yang selanjutnya adalah bioremediasi pada air tanah dan zona tanah jenuh. Nah, aplikasi bioremediasi pada zona ini dilakukan dengan membuat penghalang reaktif biologi, biosparging, dan bioslurping. Jadi membuat penghalang reaktif secara biologis yang terletak pada zona tertentu, yang tentunya yang aktif melakukan proses bioremediasi yang memanfaatkan mikroba aerobik maupun mikroba anaerobik. Nah, kemudian bioremediasi secara ex situ. Nah, untuk bioremediasi secara ex situ, metrik yang terkontaminasi harus dipisahkan, diangkut ke tempat lain. Jadi diuraikannya itu di tempat lain, bukan di tempat di mana limbah tersebut didapatkan ya. Sehingga nanti pada saat di tempat baru, yang tadi saya sudah jelaskan, ex situ itu baru diberlakukan atau diberikan perlakuan dan treatment. Nah, untuk yang ex situ sendiri ini ada tiga. Ada land farming, composting pengomposan, atau biofuels. Ini saya pernah menyampaikan pada video sebelumnya yang berkaitan dengan Kepmen ya. Kepmen apa namanya, lingkungan hidup ya. Nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi minyak bumi secara biologis ya. Di situ ada land farming. Saya sudah pernah menjelaskan definisinya. Jadi land farming itu ya, di sini ada gambarnya, ada land farming operation ya. Jadi dilakukan di permukaan tanah nih, di permukaan tanah di atas ya, memerlukan kondisi aerob untuk bakteri yang digunakan. Aerasi yang diberikan dengan membolak-balik tanah dengan pembajakan atau traktor. Jadi tanah ini dibolak. Tanah di permukaan dengan tanah di bagian dalam itu dibolak dengan dibolak-balik dengan menggunakan traktor ya. Karena untuk melakukan kondisi aerob untuk bakteri yang digunakan ya, untuk bakteri yang digunakan aerob ya. Jadi aerasinya dengan membolak-balik tanah, itu adalah land farming operation. Kemudian selanjutnya itu adalah composting atau pengomposan. Nah, untuk composting sendiri itu mencampurkan tanah yang
terkontaminasi dengan bahan-bahan kompos sehingga terjadi biodegradasi, jadi mencampur. Jadi nanti akan terjadi biodegradasi ya. Ini ada beberapa, misalkan menggunakan apa namanya, hari kesekian suhunya sekian, hari kesekian suhunya sekian, jadi dilakukan uji pengamatan. Nanti komposting yang sangat optimal itu dengan suhu berapa ketemu di hari keberapa. Nah, kemudian untuk yang biofuel sendiri, yaitu ini ya, untuk yang biofuel yang ada gambarnya berwarna merah, itu teknologi pendegradasian petroleum yang merupakan kontaminan tanah ke dalam suatu tumpukan dengan dialiri udara ya. Jadi dimasuki dialiri udara atau aerasi, kemudian aerasi ini itu untuk aktivitas mikroba ya, karena mereka membutuhkan oksigen. Mekanismenya itu aerasi dimasukkan ke dalam tanah dengan pompa penghisap ya. Jadi pompa penghisap dimasukkan ke dalam tanah ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, blower digunakan untuk menginjeksi udara ke dalam tanah ya. Jadi diinjeksi ke dalam tanah blowernya untuk proses pendegradasian. Nanti akan terjadi hasilnya ya. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, yaitu poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik bioremediasi. Nah, di sini ada teknik in situ dan teknik ex situ ya. Parameternya ada keuntungan, keterbatasan, faktor pertimbangan, dan contohnya. Nah, untuk yang in situ itu keuntungan, biaya lebih efisien, proses terjadi secara alami, tidak merusak dan brutal ya, artinya tidak merusak kondisi aslinya. Kemudian keterbatasan, membutuhkan rekayasa lingkungan. Jadi butuh rekayasa lingkungan, karena untuk mengoptimalkan bakteri tersebut biar bekerja sebagaimana mestinya, waktu yang digunakan ya, kemudian evaluasi dan kontrol yang sangat sulit ya. Kemudian faktor pertimbangan, ketersediaan mikroba endogenes yang memiliki kemampuan untuk proses penguraian. Nah, sebenarnya untuk mikroba endogenes sendiri ini kan bisa dilakukan dengan cara pengkulturan ya. Kemudian keberadaan ion metal dan anorganik, ini kita harus bisa menyesuaikan kondisinya ya, parameter lingkungan, kemudahan kontaminan terurai, keterlarutan kontaminan, distribusi dan pergerakan kontaminan, ini faktor pertimbangan. Kemudian contohnya itu ada biofenting, biosparging, juga ada bioaugmentation ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian untuk teknik ex situ, ini keuntungannya itu biaya efisien dan murah dibandingkan dengan teknik konvensional. Nah, keterbatasan, membutuhkan tempat yang lebih karena harus dipindahkan dulu dari tempat aslinya baru diberikan perlakuan atau treatment. Kemudian waktu ya, memerlukan kontrol hilangnya kontaminan secara fisik, pengangkutan material dan metriknya ya, kebayangkan kalau misalkan memindahkan material lumpur lapindo secara ex situ mau dipindahkan kemana, sedangkan lumpurnya saja bisa menutupi beberapa hektar ya. Kemudian juga ada bioviabilitas yang terbatas. Nah, untuk faktor pertimbangan relatif sama dengan in situ, bioaugmentasi, toksisitas yang perlakuan yang akan diberikan ya, kemudian juga toksisitas kontaminannya. Jadi pertimbangannya adalah toksisitas perlakuan ya, bukan perlakukan ya, perlakuan dan toksisitas kontaminan. Nah, kemudian contohnya tadi ada land farming, composting, dan biofuel. Ini poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik bioremediasi ya. Jadi sebelum menentukan menggunakan teknik in situ atau ex situ, ini ada beberapa catatan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah keuntungan menggunakan teknik bioremediasi secara umum. Nah, yang pertama yaitu proses penguraian terjadi secara alami. Populasi mikroba akan meningkat ketika proses penguraian terjadi dan akan menurun ketika proses penguraian selesai. Jadi akan menurun secara alami ya, karena memang prosesnya juga alami. Nah, produk akhir penguraian adalah senyawa yang aman berupa air dan CO2. Nah, kemudian bioremediasi adalah metode sederhana dan mudah diaplikasikan untuk penguraian secara permanen berbagai macam tipe kontaminan, walaupun emang dulunya awalnya untuk menguraikan tumpahan minyak ya, tetapi seiring dengan perkembangan waktu bisa menggunakan atau bisa diuraikan limbah-limbah
industri. Nah, merubah senyawa berbahaya menjadi senyawa yang kurang atau tidak berbahaya. Bukan merupakan proses memindahkan kontaminan dari fase atometrik. Jadi, menguraikan, menyelesaikan, bukan memindahkan kontaminan dari satu tempat ke tempat lain atau dari tahap satu ke tahap lainnya ya. Jadi, menyelesaikan permasalahan, bukan menambah permasalahan. Nah, kemudian yang ketiga itu dapat dilakukan pada lokasi terjadinya pencemaran in situ dan tidak menyebabkan kerusakan lain yang lebih parah. Nah, kemudian teknologi dengan biaya yang sangat murah, 10 kali lebih murah dibandingkan dengan yang secara fisika maupun kimia yang sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian fleksibel dan cocok bila dikombinasikan dengan berbagai macam perlakuan dan teknologi lain. Jadi, bioremediasi ini bisa dikombin dengan beberapa metode ya agar menghasilkan hasil yang lebih optimal dan maksimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentu ramah lingkungan, environmental friendly, dan diterima secara luas oleh masyarakat, oleh beberapa yang expert di bidang lingkungan. Kemudian kekurangannya. Nah, kalau tadi ada keuntungan, sekarang kekurangan dari bioremediasi secara umum ya. Nah, untuk kekurangan yang pertama yaitu sangat dibatasi oleh tipe kontaminan yang sulit terurai dan proses pengurainya terkadang berjalan lambat. Jadi ada beberapa mungkin dari kontaminan yang emang sulit ya. Kemudian beberapa hasil penguraian menghasilkan bahan dengan toksisitas yang lebih berbahaya dibandingkan dengan senyawa awalnya. Jadi ada beberapa emang entah itu salah menggunakan bakteri atau prosesnya yang kurang. Ini kadang ada beberapa kontaminan yang tadinya tinggi setelah dilakukan treatment malah lebih tinggi. Itu harus dicermati beberapa persyaratannya. Kemudian memerlukan penanganan yang khusus ya dan rigid ya. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan agar proses penguraian benar-benar berjalan dengan baik. Jadi harus dengan khusus dan serius ya. Artinya ini tidak main-main. Nah, hasilnya sulit diprediksi atau diinterpolasi. Perlu monitoring, evaluasi yang matang dan reguler yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi artinya ada monitoring secara kontinu. Dimonitor setiap perubahan-perubahan sehingga nanti treatment yang diperlukan itu pas. Kemudian perencanaan yang matang untuk aplikasi bioremediasi dimulai dari identifikasi tipe kontaminan ya, jadi harus diidentifikasi dulu. Nah, kemudian lingkungannya seperti apa, ketersediaan mikroba lokal, apakah nanti perlu penambahan mikroba exogenous ya. Kemudian ada biofiabilitas, kemudian ada biodegradabilitas ya. Perencanaan dibuat berdasarkan dari hasil penelitian awal baik pada skala laboratorium dan juga project pilot. Jadi harus adanya uji pendahuluan atau skala laboratorium sebelum nanti diimplementasikan di lingkungan aslinya. Kemudian tidak ada konsistensi hasil yang diperoleh dari uji coba laboratorium, pilot, dan lapangan. Aplikasi di lokasi tentu mungkin saja tidak bisa diaplikasikan pada lokasi lain sehingga membutuhkan kajian ulang. Artinya pada saat ada luapan lumpur di Sidoarjo dengan luapan lumpur di daerah lainnya, itu kemungkinan akan menggunakan metode yang beda karena emang karakteristik ekologinya beda. Jadi harus diperhatikan ya. Kemudian membutuhkan waktu yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan teknologi lain. Jadi emang ada beberapa keuntungan, ada juga beberapa kekurangannya. Ini secara umumnya. Kemudian belum adanya regulasi yang dapat diterima untuk menetapkan kriteria bioremediasi secara menyeluruh. Jadi mungkin ada sebagian, tapi secara keseluruhan tidak ada. Kemudian persepsi tentang sebuah teknologi baru belum teruji keberadaannya. Mungkin saja mempengaruhi pemilihan teknik bioremediasi ini. Saya mengacu pada referensi di tahun 2017. Jadi kemungkinan di beberapa tahun setelahnya mungkin ada beberapa teknologi untuk bioremediasi. Ya. Nanti bisa kita compare, bisa kita saling sharing. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kedua ini. Jika ada tutur kata dalam penyampaian saya yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Selamat belajar untuk kalian. Sekali lagi, terima kasih untuk atensinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.